hadis yang kemarin dulu kita pernah bahas dan ceritakan. Hadis apa tahu? Hadis khurafah. Hadis khurafah ini kan obrolan santai sebenarnya. Nabi duduk sama istri-istrinya, sebagaimana beliau juga duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Duduk dengan istri-istrinya sampai ngobrol asyik, sampai istrinya itu dengar cerita-ceritanya Nabi. Mereka sampai bilang, ya Rasulullah, ka'annaha hadithu khurafah. Ini seperti hadis khurafah. Ya. Artinya apa? Obrolan Nabi kepada istrinya itu tentang cerita-cerita. Ini kan Nabi lagi cerita. Cerita hal-hal yang membuat mereka terpukau. Artinya apa? Nabi pandai ketika bercerita kepada para sahabatnya. Nabi kalau udah cerita, udah ngobrol, semua asyik. Terus pembicaraannya macam kayak ini nih, tentang dunia. Hadis khurafah, enggak ada sangkut paut dengan ibadah. Terus hadis cerita tentang Ummu Zara. Hadis Ummu Zara yang kemarin kita bahas panjang lebar, ada 10 orang perempuan menceritakan tentang suaminya. Itu kan obrolan tentang dunia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus kalau udah bicara tentang akhirat, udah enggak ada duanya. Kalau udah cerita tentang dajjal, itu sahabat sampai ketakutan, sampai menyangka dajjal itu ada di perkebunan Madinah, sampai seperti itu. Saking pandainya Nabi di dalam membawakan penyampaiannya itu. Membuat orang apa namanya, hati, pikiran ditarik ke mana Nabi. Yajdhibul qulub. Kalau udah cerita tentang sorga, seakan-akan mereka, para sahabat, melihat sorga dengan mata kepala mereka. Dan kalau udah cerita tentang neraka, mereka ketakutan, seakan-akan tuh mereka melihat neraka dengan mata kepala mereka. Terus kalau udah cerita tentang macam-macam, ya, itu sahabat gak kenal lelah, saking asyiknya. Itu pernah Nabi sholat subuh sama para sahabatnya. Terus duduk di atas mimbarnya itu berbicara, khutbah di hadapan para sahabatnya, dari subuh sampai kapan, sampai zuhur. Begitu masuk zuhur, sholat zuhur berjamaah. Lepas sholat zuhur, lanjut lagi berbicara sampai asar. Di sholat asar, lanjut lagi bicara sampai maghrib. Dari maghrib sampai isya, itu dia. Sampai sahabat bilang, gak ada sesuatu apapun yang akan terjadi di muka bumi ini melainkan disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan gak ada sesuatu pun yang lahir melainkan disebut oleh Nabi, namanya dan nama ayahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kita nih, para pendengar, di antara kita ada yang mengingat, di antara kita ada yang lupa. Tetapi ketika terjadi suatu kejadian tertentu kemudian, baru kita ingat, oh ini yang dulu pernah diceritain nama Nabi. Sampai seperti itu. Bayangin, sehari penuh duduk Nabi bicara, gak ada yang beranjak, semuanya menikmati. Semacam inilah yang perlu kita teladani. Dan saya rasa dari sini juga perlu kita pelajarin cara berkomunikasi dengan orang, cara berkomunikasi, bergaul. Ya. Wa idza dzakarna ath-tha'am dzakarahu ma'ana. Kalau udah cerita tentang makanan, ya, maka beliau ikut berbicara tentang makanan. Masya Allah. Bicara tentang makanan dari segi menunya, resepnya, lezatnya, enaknya, ya kan? Dari segi kandungan, ya, kandungan yang di dalam makanan tersebut, secara kesehatan manfaatnya apa? Macam kita kalau suka duduk sama teman-teman kita nih, salad tuh bagus, ya, bakal pencernaan, bakal kesehatan, contoh seperti itu, ya, itu apa namanya, wortel, manfaatnya begini dan begitu. Nah, ini pelajaran penting. Bukan artinya seseorang tuh, apalagi seorang ahli
ulama atau ahli ilmu atau ahli ibadah. Udah, enggak mau duduk sama orang lain karena berbicara tentang dunia. Nah, tapi ikut. Ikut berbicara. Dan arahkan orang-orang kepada yang lebih baik. Dan begini dahulu, orang-orang itu sebelum kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, pastinya di hati Nabi Muhammad enggak ada dunia, yang ada di hati beliau adalah Allah dan akhirat. Tetapi beliau tahu keadaan manusia dan bagaimana caranya ya ta'allaf qulubun nas, menarik hati manusia. Sebagai contoh, ya, kita nih pengen ngajak orang ke jalan Allah. Enggak semua orang sama kayak kita. Benar enggak? Enggak semua orang sama kayak kita. Ente lihat apa namanya klub motor, ya. Ente ajak dia orang suruh ngaji kitab. Nyambung enggak kira-kira? Enggak bakal pernah nyambung. Ente bikin majelis bakal klub motor, isinya bahas tentang fikih, ya, kitab minhaj, kitab mukni, enggak bakal nyambung. Jelas. Sebab enggak cocok. Orang enggak semuanya seperti ente, seperti kita, enggak. Tapi coba bikin klub motor, bikin touring, oh pada ikut semuanya. Setelah itu baru bicara. Ini contoh kayak begitu. Ya. Klub panahan sebagai contoh. Ikut bergaul dengan mereka di dalam ilmu panahannya. Ya. Itu asyik. Ngobrol panjang lebar sejam, dua jam juga, tiga jam. Seharian gak ada bosannya. Dan dalam obrolan itu, ikut dengan warna mereka serta mewarnai mereka. Baru masuk nasihat-nasihat yang baik, bimbingan-bimbingan yang baik. Begitu dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak harus kita merubah orang jadi seperti kita, enggak. Tapi sampaikan agama ini kepada orang-orang dengan karakter mereka masing-masing. Dulu Wali Songo seperti itu. Enggak merubah budaya. Selama itu tidak menyimpang dari ajaran Allah Ta'ala. Ada yang menarik tuh. Kalau saya enggak salah, di beberapa daerah sampai detik ini kurban itu enggak ada pakai sapi. Sapi, kerbau enggak. Mereka pakai kambing. Tahu enggak kenapa? Saya lupa, di beberapa daerah sampai sekarang, di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, itu salah satu peninggalan daripada Wali Songo. Bagaimana itu? Sebab kan dulu di Nusantara itu ajaran Buddha masih kuat, ajaran Hindu masih kuat. Sedangkan di beberapa ajaran mereka itu sapi itu binatang suci, ibaratnya seperti itu. Ketika mereka menganut agama Islam, mereka terperanjat datang waktu kurban harus potong sapi. Itu enggak semudah itu mereka bisa menerima. Ya kan? Jangankan itu, Nabi juga pada saat di masa beliau hidup, ketika minuman keras itu sudah mengakar dan sulit, itu ke orang udah kecanduan. Ya. Beliau juga menghapuskannya secara bertahap. Secara bertahap sampai diharamkan. Artinya apa? Mura'ah. Beliau menghargai proses dan ikut masuk di dalam proses itu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Wali Songo itu ketika dapat berita bahwasanya nih orang-orang geger, mereka bilang, kalau begitu, kalau enggak salah itu waktu ngadu kepada Sunan Ampel. Ya. Para pendakwah ini mereka enggak ada yang mau kurban karena sapi yang disembelih. Sunan Ampel bilang, "Kalau begitu jangan ada yang sembelih sapi, biarkan sapi."
Lantas kita kurban apa? Ada yang lain, ontak kita enggak punya, kambing bisa. Sembelih kambing sebagai bentuk kurban. Itu dia. Ikut membaur. Mereka melihat bahwasanya beberapa alat musik ini bukan hal yang haram. Orang-orang membutuhkan apa namanya? Penghibur hati semacam itu. Mereka sajikan seperti sunan apa namanya? Kalijaga dengan gamelannya, dengan alat-alat musik Jawa seperti itu. Ikut hadir dan lain sebagainya. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.